Belanda lolos ke Piala Dunia 1994 yang diselenggarakan di Amerika Serikat setelah menempati urutan kedua grup 2 di babak kualifikasi zona Eropa. Dan berikut ini adalah perjalanan Belanda di Piala Dunia 1994. Di Piala Dunia 1994, Belanda tergabung di grup F bersama Arab Saudi, Belgia, dan Maroko. Pertandingan pertama Belanda adalah melawan Arab Saudi. Pada pertandingan itu, Arab Saudi unggul lebih dulu lewat Fuad Amin menit 18. Belanda yang tertinggal kemudian bangkit dan berhasil mencetak 2 gol lewat Wim Jong menit 50 dan Frank de Boer menit 75. Arab Saudi yang berbalik tertinggal kemudian gagal mencetak gol penyama sehingga Belanda menang dengan skor 2-1. Pertandingan kedua Belanda adalah melawan Belgia. Pada pertandingan itu, Belanda kalah dengan skor 0-1. Gol tunggal dari Belgia dicetak oleh Philip Albert menit 65. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Belanda di babak penyisihan grup adalah melawan Maroko. Pada pertandingan itu, Belanda unggul lebih dulu lewat Dennis Bergkamp menit 43. Maroko yang tertinggal kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat Hassan Nader menit 47. Setelah itu, Belanda kembali unggul lewat Brian Roy menit 77. Maroko yang berusaha mencari gol penyama gagal mewujudkannya sehingga Belanda menang dengan skor 2-1. Dengan hasil 2 kali menang dan 1 kali kalah, Belanda menjadi juara grup F dan lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Belanda berhadapan dengan Irlandia. Pada pertandingan itu, Belanda menang dengan skor 2-0. Gol dari Belanda dicetak oleh Dennis Bergkamp menit 11 dan Wim Jong menit 41. Kemenangan ini mengantarkan Belanda lolos ke babak 8 besar. Di babak 8 besar, Belanda berhadapan dengan Brazil. Pada pertandingan itu, Brazil unggul 2 gol lebih dulu lewat Romario menit 53 dan Bebeto menit 63. Belanda yang tertinggal kemudian bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan lewat Dennis Bergkamp menit 64 dan Aaron Winter menit 76. Setelah itu, Brazil kembali unggul lewat Branco menit 81. Belanda yang berusaha mencari gol penyama gagal mewujudkannya sehingga Belanda kalah dengan skor 2-3 dan tersingkir dari Piala Dunia 1994.